Hai Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon paling dilupakan. Deretan Pokemon udah jauh banget ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi pastinya di antara deretan tersebut pasti ada yang ketindih. Bisa karena Pokemon itu kurang bagus ataupun gak kuat sama sekali. Jadi hal yang harus dilakukan Pokemon adalah menjadi unik dan mudah diingat. Tapi itulah persaingan, gak bakal jauh dari yang namanya figuran. Jadinya kemungkinan Pokemon-Pokemon yang gak kuat bersaing bakalan langsung turun ke bawah menjatuhkan mereka di titik paling gak dikenal. Mungkin sulit untuk membayangkan Pokemon ini dengan mendengar namanya. Ataupun sulit untuk memberi mereka nama ketika kita melihatnya. Bahkan jika mereka tampil dengan layak di game ataupun anime, rata-rata penggemar melupakan semuanya. Tapi ya itu nggak berarti mereka adalah Pokemon yang benar-benar rendah. Karena semua orang punya penilaian tersendiri. Bahkan yang B aja pun bisa memiliki penggemarnya. Kira-kira Pokemon apa sajakah itu? Atau salah satu dari Pokemon-Pokemon ini adalah Pokemon favoritmu? Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo! Lamineon. Lamineon terombang-ambing dalam kegelapan di pikiran orang-orang. Entri Pokédex Lumineon menyebutkan bagaimana ia membuat rumahnya di dasar laut dalam untuk menghindari pemangsa. Secara nggak langsung juga menenggelamkan dirinya dan tak terlihat dari orang-orang. Beberapa orang mungkin nggak sadar kalau Lumineon adalah bentuk terakhir dari Fineon. Seekor ikan dengan sirip seperti kupu-kupu. Pokemon Neon ini menunjukkan bioluminescence, tetapi orang-orang nggak menyadarinya. Ada begitu banyak Pokemon mirip ikan dan tipe air yang lebih menarik, sehingga sulit bagi orang untuk melihat Lumineon di kegelapan. Tidak peduli seberapa cerahnya ia mencoba untuk bersinar, tetap orang-orang mungkin mengabaikannya. Kacian. Masquerain. Masquerain adalah korban dari desainnya sendiri. Ada 15 Pokemon dengan tipe Bug Flying, dan Masquerain menjadi salah satunya. Pokemon yang tidak memiliki kombinasi typing yang unik atau langka akan kurang diingat, karena cenderung sama aja kayak Pokemon dengan kombinasi typing yang sama. Pokemon ini adalah hasil evolusi dari Surfskit, dan beberapa penggemar mungkin akan terkejut mengetahui bahwa ia diperkenalkan di generasi ketiga. Secara menurutku lebih menarik Surfskit karena warnanya biru. Nama Masquerain berasal dari desainnya, yaitu serangga bersayap yang menyamar sebagai wajah kucing. Iya ke? Namun desain seperti ini justru nggak membuatnya menarik banyak orang. Illumise. Illumise nggak punya karakteristik pembeda dari Pokemon lainnya. Illumise adalah kasus langka dari Pokemon yang tidak terlihat seperti Pokemon. Ia lebih mirip karakter Disney, dan mungkin inilah yang membuatnya kurang diminati dan diingat. Pokemon Firefly terkait dengan Volbeat, yang bisa dibilang mudah dilupakan dan tidak berevolusi. Illumise hanya memiliki sedikit penampilan di anime Pokemon, tanpa ada yang membuat kesan abadi bagi para penggemar. Di dalam game, gerakan Pokemon Bug tidak menarik, membuatnya menjadi pilihan yang kurang menggoda untuk dikembangkan. Adakah yang menyukai kunang-kunang ini? Hitmore. Hitmore nggak ada kaitannya dengan desainnya. Pokemon yang nggak berevolusi cenderung lebih banyak dilupakan karena mereka sendirian. Hitmore adalah salah satu Pokemon tersebut. Gabungkan itu dengan desain yang agak tidak menarik. Hitmore adalah terenggiling api punya knalpot di bokongnya. Aku bilangnya knalpot ya. Ada begitu banyak tipe api yang lebih menarik. Dan alasan utama Hitmore hadir hanya untuk mengeluarkan api untuk membakar tubuh baja Duren di salah satu perseteruan paling tidak menarik antara Pokemon. Parahnya lagi mereka dikenalin di generasi dengan jumlah Pokemon yang cukup banyak. Jadinya ya udah, nggak akan dikenal dah. Ya nggak sih, oh nggak. Masih dikenal coy, Hitmore. Tuh gue kenalinnya Hitmore. Venomoth. Venomoth sudah ada sejak generasi pertama, tetapi hilang dalam ingatan penggemar untuk salah satu Pokemon tipe Bug. Kalau nggak salah, mereka punya kerabat ya, kayak siapa ya, Proshmoth. Iya nggak sih? Evolusi Venomoth ini memiliki palet warna yang sangat sederhana. Pokemon Bug cenderung berbaur karena mereka biasanya didasarkan pada serangga di kehidupan nyata. Dan meskipun Pokemon Bug jauh lebih sedikit daripada spesies Bug aslinya, yang dimana masih ada 85 tipe Bug kurang lebih gitu ya, yang mungkin merupakan hampir 10% dari semua Pokemon. Tapi persaingan mereka cukup ketat, sedikit aja meleset dari keinginan penggemar, udah deh seterusnya bakalan dilupain. Duren.
Durian terlalu sepele untuk diingat. Semut ukurannya sangat kecil, sehingga membuatnya dari makhluk kehidupan nyata ke Pokemon menjadi salah satu yang lebih tidak realistis. Sulit membayangkan seekor semut melakukan pertarungan yang bagus melawan Pokemon lain, yang merupakan bagian besar dari apa yang menjadikan durian salah satu Pokemon paling dilupakan. Desain Iron N pada dasarnya adalah seekor semut yang mengenakan baju besi baja, dengan mata merahnya satu-satunya hal yang menandakan karakternya. Gen 5 Bug and Steel Type hampir tidak ditampilkan di anime Pokemon, yang tidak membantu mendapatkan waktu layar yang cukup. Simpelnya, durian terlupakan karena bentuknya cuma semut berbaju baja. Ya lo injak gitu, sakit coy. Apaan sih anjir? Dolcetti. Dolcetti emang gak pengen diperhatiin. Dolcetti telah memiliki 4 penampilan utama dalam anime Pokemon dan beberapa penampilan kecil. Tetapi bentuk pre-evolusinya, Skitty cenderung lebih mudah diingat karena keimutannya. Dolcetti sebaliknya memiliki ekspresi yang agak hambar, jadi cukup sulit untuk diingat. Entry Pokédex Dolcetti mengatakan jika Pokemon ini menghindari perhatian, lebih suka mencari tempat yang bersih dan tenang untuk tidur. Dan jika Pokemon mengganggunya, apakah yang dia lakukan? Dia akan berpindah ke suatu tempat, alih-alih bertarung malah kabur, apalagi jika ia ketemu manusia. Modim. Modir hampir tidak membedakan dirinya dari Gengat sejati di dunia nyata. Modim adalah salah satu bentuk akhir Burmy. Alasan mengapa Modim begitu mudah dilupakan mungkin karena fakta bahwa dia adalah seekor Gengat yang hadir dari Burmy dengan kelamin laki-laki. Tidak banyak tentang desainnya yang membuatnya unik atau menonjol sebagai Pokemon. Palet warna yang kusam juga tidak banyak membuat Modim berkesan. Dan karena Gengat tidak dikenal karena kekuatannya, banyak pemain game kemungkinan akan melupakannya sebagai bagian dari tim mereka. Dan pastinya dia laki-laki yang ternistakan. Purfrow. Purfrow adalah Pokemon anjing yang paling dilupakan dari semua Pokemon yang terinspirasi dari anjing. Bahkan ekspresinya sepertinya mengatakan tidak ada yang menarik untuk dilihat darinya. Desainnya cukup sederhana, bulu putih menutupi tubuhnya yang hitam dan matanya merah. Mungkin alasan mengapa Purfrow dilupakan adalah karena ia memiliki beberapa bentuk berbeda yang lebih mencolok dan berwarna daripada bentuk aslinya, menjadikannya lebih hambar jika dibandingkan Purfrow yang dia dandani. Namanya mungkin juga ada hubungannya dengan mengapa begitu mudah dilupakan, karena tidak terlalu khas. Bahkan aku kira dia kambing. Heliolis. Dalam anime Pokemon, Claymon memiliki Heliolis. Tetapi karena dia meninggalkannya di Lumis Gym, waktu tayangnya cukup sedikit. Akibatnya, penonton tidak dapat melihat banyak kepribadian Pokemon generator ini. Tidak jelas juga apa inspirasi desainnya. Helios adalah kata Yunani kuno untuk matahari, dan Lish mengacu pada monumen Mesir kuno. Jadinya nggak ada yang sadar. Menurut entry Pokédex-nya, Pokemon tipe elektrik and normal ini dapat menghasilkan cukup banyak listrik yang cukup untuk menggerakkan gedung pencakar langit, yang tampaknya sulit untuk dipercaya saat melihat desainnya. Ya kali ini bisa ngegeserin pencakar langit. Itulah beberapa Pokemon yang mungkin gak pernah kalian ingat sama sekali. Kalau aku sih ingat-ingat aja ya kan. Cuma emang beberapa Pokemon ini kurang banget buat dibilang populer. Cukup jarang orang-orang yang menyebutkan Pokemon ini. Dan rata-rata berasal dari tipe bug. Karena ini adalah tipe yang paling kurang untuk diingat. Yang tahu Pokemon ini pasti gak setuju ya kan. Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira Pokemon apa saja yang mungkin gak dikenal sama sekali. Terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Jangan lupa luangkan waktu kalian untuk menekan tombol like-nya. Baiklah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tuan Sir pamit. Dadah.